Halo Sobat BMKG, sebagaimana yang kita ketahui terdapat genangan di sejumlah wilayah Jabodetabek. Hal tersebut disebabkan karena adanya intensitas hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan sebaran hujan 24 jam terakhir yang dibuat oleh BMKG, terdapat wilayah yang memiliki intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Seperti di wilayah Halim Perdana Kusuma sebesar 160 mm dan juga di wilayah Manggarai sebesar 132,8 mm. Berdasarkan kategori tersebut, yang dibuat oleh BMKG, hujan tersebut termasuk dalam kategori hujan sangat lebat hingga ekstrim. Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek lainnya yang disimbolkan dengan warna orange merupakan wilayah dengan intensitas hujan lebat. Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, untuk wilayah Jabodetabek hanya terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berdasarkan analisa angin hari kemarin, seperti yang kita ketahui, angin bertiup dari wilayah utara timur laut menuju selatan, kemudian berbelok ke timur di sekitar Pulau Jawa. Sedangkan angin dari selatan bergerak menuju barat laut, kemudian berbelok ke arah timur di sekitar Pulau Jawa. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertemuan angin di sekitar Pulau Jawa yang dapat menyebabkan potensi tumbuhnya awan-awan hujan yang cukup tinggi. Hal ini diindikasikan salah satu penyebab terjadinya hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim untuk wilayah Jabodetabek dan beberapa wilayah lainnya di Pulau Jawa. Informasi selanjutnya yaitu peringatan dini cuaca yang berlaku untuk esok hari 20 Februari 2021 yang perlu sobat waspadai karena adanya potensi hujan lebat terdapat di beberapa wilayah Indonesia seperti di Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Serta perlu sobat waspadai adanya potensi hujan disertai petir atau kilat serta angin kencang terjadi di wilayah Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Maluku Utara. Selanjutnya mari kita simak perkiraan cuaca di 34 ibu kota provinsi di wilayah Indonesia dan berikut informasinya. Berikut informasi yang telah kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id serta dapat mengunduh aplikasi info BMKG di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, like, subscribe YouTube channel kami di @infobmkg. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.